Lagi bersama saya Dini dan kita akan berpetualang ke dalam semak hutan mencari jamur Yang selalu setia nonton terima kasih yang baru mampir tapi belum subscribe Yuk subscribe dulu Baiklah, jadi kenapa saat ini saya sedang ada di hutan karena sekarang kan lagi musim autumn di mana saat ini pun sedang gerimis dan menurut saya saat ini adalah momen terbaik untuk eksplor hutan. Kebetulan saya juga lagi ada banyak waktu anak saya sekolah, suami kerja dan lokasi hutan ini deket banget jadi saya berharap mudah-mudahan ini hari keberuntungan saya saya bisa nemu jamur dari sini. Jadi selain itu mudah-mudahan juga saya beruntung dan kalaupun uh, belum beruntung seenggaknya saya ada pergerakan olahraga ya karena memang sedang mengandung dan itu bagus banget untuk jalan dan kebetulan jalan ke area sini pun banyak pohon segar jadi sambil menghirup oksigen dan refreshing di uh, saat ini juga gerimis jadi benar-benar top banget saya suka banget jalan ke hutan meskipun sendirian no worry nggak takut dong. Oke okay, uh, sekarang kita explore kita lihat ya kalian uh, bantu doain juga semoga saya dapat banyak <laughs> Oke okay, sekarang kita jak, uh, lanjut ya One, two, three. Sekarang kita memulai untuk memasuki hutannya dan kalian bisa lihat nih bunga-bunga. eh -bunga, oh sorry, maksudnya daun-daunnya sudah mulai memerah dan menguning karena memang musim gugur ya dan dengan rintikan hujan, anginnya, aduh, bener-bener deh kayaknya suasananya enak banget kalau mau explore ke hutan. Jadi saya akan melalui dan memasuki area sini. Kita akan mencoba menelusuri ya waktu musim kemarin jadi di sini saya nemu jamurnya tapi ini rumputnya tebal-tebal sekali ya aduh tapi biasanya kalau ada jamur itu akan muncul di areanya kita ngerusuk-ngerusuk Oh, uh. Ah, ini juga banyak pohon berry ya, blackberry tapi nggak bisa dimakan. Wow, jadi ini ada pohon apel sudah tumbang pohonnya, tapi masih tetap buahnya tetap banyak jadi pohonnya tetap hidup dan ini buahnya lihat ya Tuh. buah pohon apel meskipun buahnya sudah run pohonnya sudah runtuh aduh udah sejauh ini jalan tapi belum menemukan hasil tapi tapi ini ada di depan saya lihat pohon apel pohon apel liar yang sudah memerah pohon apel di mana mana ya nggak mau ngambil ambil apa enggak soalnya masih banyak di rumah cuma lucu aja lihat pohonnya oke okay, saya nggak petik apelnya karena memang bukan tujuannya jadi masih tetap fokus ke permukaan mencari jamur aduh ini banyak pohonan berduri guys jadi benar-benar ekstra hati-hati oh ini pohon apel ini tuh buahnya berjatuhan nggak ada yang ambil oh depan juga tuh ada pohon apel <laughs> pohon apelnya di mana-mana ya udah deh kita coba satu ambil ya yang ini karena besar uh oke okay. nah. mantap ini apelnya dari pohon tersebut ya, dan saya sudah bersihkan pakai baju karena nggak bawa air. Coba uh, soalnya merah banget warnanya. Penasaran nih mau dimakan. Manis ternyata. <tuh> hmm, manis boh. Alhamdulillah. Hmm, hmm. Mungkin hmm, Ambil dua lagi kali ya Nah ini saya Makan beberapa bite lagi Karena permukaan sebelahnya enggak bagus Ambil lanjut Cari jamur Jadi sebenarnya saya itu sempat putus asa dalam proses pencarian jamur kali ini Karena setelah melalui beberapa area di hutan itu sama sekali nggak ada Dan pada akhirnya setelah saya menemukan di mana permukaan yang terdapat jamur Dan saya senang banget akhirnya saya mengumpulkan jamur tersebut Tapi untuk merekam dan mendokumentasikan itu memang agak susah karena saya sendiri dan saya akan memperlihatkan hasil dari perburuan jamur kali ini karena saya mendapatkan jamur di hutan ini berbagai tipe. Jadi saya benar-benar harus fokus untuk memilahnya. Dan berikut ini merupakan hasil jamur yang saya peroleh. Jadi ini merupakan dua tipe jamur yang kalian bisa lihat ini saya menyediakan dua kantong plastik dan yang ini yang putih ya Kecil-kecil banget Jadi waktu ambilnya juga bener-bener uh, gitu, Gerget deh gitu. Dan saya harus pisahkan ini akarnya Lalu ditaruh di sini ya Tuh dipisahkan berdasarkan jenis jamurnya Dan saya harus bener-bener membuang akarnya harusnya saya nggak perlu itu mencabut akarnya tapi memang karena mereka itu bergrup dan kecil-kecil ya jadi saya sekalian cabut gitu dan memang harus dibersihkan, karena saya bukan ahli jamur, dan saya tidak tahu apakah jamur ini dapat dikonsumsi. Setelah dibersihkan, saya akan membawanya ke pusat penelitian jamur, di mana jika kita memperoleh jamur liar dari hutan, dan di sini kita harus mengeceknya, apakah jamur itu dapat dikonsumsi atau jamur beracun. Beliau merupakan seorang ahli jamur yang ditempatkan di pasar tradisional Jadi di Hungaria itu uh, setiap pasar tradisional itu memiliki tempat untuk pemeriksaan jamur Namanya Gomba Visgalat Dikarenakan uh, bukan hanya saya nih masyarakat di sini tuh kalau sudah season mencari jamur Pasti mereka ke hutan mencari jamur Dan kalau sudah di seasonnya itu orang beramai-ramai sampai antri untuk memeriksa jamur hasil dari hutannya dan bapak ini menerangkan tentang jamur-jamur yang saya peroleh dan ada beberapa yang beracun. Dia sangat detail sekali memeriksa jamur yang saya peroleh karena tidak ingin kita sampai keracunan dan benar-benar teliti banget. Jadi sebagai pembuktian nih jamur dibelah lalu ditunjukkan kepada saya kalau di dalamnya itu isinya belatung, makanya tidak layak untuk dikonsumsi. Dan setelah hasil yang saya peroleh bisa dikonsumsi, itu ditimbang, dan saya harus mencatat di buku serta alamat di mana.